Bang. Iya, Rokan. Dan apa satu lagi? Tak lain ni dah sana. Lagi. Sedaplah. Itu lubang-lubang tanah tu ada tak ada siput? Nenek. Siput. Kena jajah. Tadi ada kaki orang tadi nampak. Parang om, isik-isik kan? Iya, dia kena macam gini kok. Dia dekat lontang ni lokan, tu lokan lah. Mana? Bukan orang di lokan lah. Oh. Mas, isik-isik kalau ada. Contoh orang. Nah, hari ni kita cari siput. Tapi dapat siput timba. Ni siput timba. Ni siput bang. Ni dekat laut Teluk Latak. Teluk Latak. Dekat bawah tu siput timba ni. Aku tak nampak dah. Ha. Oh, mana yang cari siput? Nampak tak tanah. Ada siput timba. Enak ni bang. Sedap siput bongan. Siput sedut. Kalau siput sedut kat batang kayu, pangkal-pangkal tengok kan. Padang luah ni. Mati. Ibu. Saya buka je kaki. Duduk mana? Ha, ha, ha. Aku boleh kejawab ni, merapah ni. Nampak? Nampak. Lagi kan lah. Apa? Ha. Ini satu siput apa? Kosong. Ini ha. Ha. Yo. Mana bang? Ini dia lokan. Kumpulkan aja.
dulu. Tak jaya. Ha, tengoklah lukan dah. Bismillah. Buk lukan dapat satu lagi. Sini om. Tuan jayanya. Kau pakai barang. Barang satu. Barang satu. Kita seleksi. Dapat lagi. Ni cara mencari lokan. Harus bawa besi. Kalau nak lagu lagi parang. Begini kan. Kalau ada bunyi macam bunyi besi, ha, berarti dia lokan. Lokan ni dia terendam dalam tanah. Nyuruk. Sibuk bongan. Ni sibuk sedut. Kecil ni. Dia pangkal-pangkal tu. Pangkal-bakau dah. Air surut dah. Kuih kan macam ni bang? Ni lah lopak dia. Ni tahu dia setia awak ya. Mana lokan? Ini lokan. Macam banyak lokan ni. Kalau ada seko, berarti dia sekeluarga. Ya, segitu ya. Zoom, Mak. Siput lokan. Mak siput ayah aku kecil ni siput ni. Dia gitu nak. Dia biasa kalau dah habis seko, ramai tu. Biasa gitu. Kali tu nampak kalau ini kan? Ini siput apa ni, Mak? Siput anjing. Itu siput apa ni, Mak? Ambil. Boleh dimakan, Bang. Boleh. Apa? Boleh-boleh rupanya siput lok. Sama siput kolam tu. Rantai teluk latar.